Tetapi hari ini dengan Bang Rano terbuka, ini adalah salah satu bentuk sosialisasi. Kita tidak berbicara tentang politik atau mengajak dan sebagainya, hanya minta doa restu dan memperkenalkan diri kepada warga Jakarta. Hampir setiap minggu saya ke Car Free Day, hampir setiap minggu. Tapi selama ini saya selalu menutupin pakai topi, pakai kacamata, karena memang nggak pengen diketahui orang, karena saya selalu sendiri dan saya menikmati itu. Tetapi hari ini dengan Bang Rano terbuka, ini adalah salah satu bentuk sosialisasi. Kita tidak berbicara tentang politik atau mengajak dan sebagainya, hanya minta doa restu dan memperkenalkan diri kepada warga Jakarta. Dan kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan selama ini dari warga Jakarta. Contoh tadi ketika di Transjakarta rata-rata mereka mengeluh tentang frekuensi pada saat jam padat yang sangat kurang. Dan yang kedua yang menjadi keluhan adalah konektivitas dari Jakarta ke Tangerang Selatan, ke Bekasi, itu juga menjadi persoalan tersendiri. Nah, program-program seperti ini yang real di masyarakat lah yang akan kami lakukan. Termasuk permintaan warga untuk melakukan perpanjangan MRT sampai Tangsel dan sampai Bekasi. Dan itulah yang menurut saya menjadi prioritas dan secara real kami temukan di lapangan. Ya. Bang Dul? Ya. Artinya kita sangat paham bahwa Car Free Day ini bukan ajang kampanye. Kita datang ke sini, saya tadi pagi kebetulan ada dua titik. Makanya seragam saya beda dengan Mas Pram. Saya ini kebetulan tadi dengan angkatan SMA 6, SMA 9, SMA 11. Memang tadi fun walk. Nah, selesai sana, saya gabung ke sini. Artinya, walaupun jujur kalau Mas Pram di daerah sini mungkin nggak asing. Kalau saya memang ini yang 4 kali. Kenapa? Kalau kita kesini, kita kagak bisa lari, udah kanjing kita. Rame bener. Artinya, kita olahraga sama kayak Mas Pram, kita juga tutup mulut, apa namanya, pakai masker, segala macem. Nah, artinya kita datang ke sini memang silaturahim dengan masyarakat, tapi tidak kampanye, kita tidak bicara visi-misi. Tapi hampir rata-rata semua mereka paham, mereka tahu apa bahwa Pilkada DKI harus segera dimulai. Itu aja intinya. Pak Pram, bisa udah izin sama Jokowi? Oh iya dong, saya adalah orang yang sangat tertib aturan. Peraturan mengenai apa Pilkada ini saya jalani. Pak Pram, tadi kan kalau nggak salah beberapa hari yang lalu juga sempat trending di TikTok, katanya banyak generasi Z yang tidak kenal Mas Pramono. Betul. Gimana menanggapi? Jangankan kenal, saya sendiri aja juga nggak pengen dikenal. Karena udah terlalu lama ya, kalau generasi yang sebelumnya, bahwa saya dulu pernah menjadi wakil sekjen, menjadi sekjen di anggota DPR 4 periode, itu pasti kenal, karena dulu saya muncul terus. Kalau sekarang hampir 8 tahun lebih nggak pernah mau. Tapi kemarin saya surprise, saya mengadakan acara dengan Gen Z, dan mereka memberikan respon yang luar biasa. Karena apa? Saya ini kan memang pekerja keras. Orang nggak menyangka itu. Memang selama ini saya pekerja keras. Kalau ditanya visi-misi, baru 2 hari disiapin. Baru hari Selasa saya dan Bang Dul memutuskan, oke, kita maju. Begitu. Jadi ya udah, sekarang mengalir aja. Yang paling penting adalah politik gagasan, riang gembira, jangan intimidasi, jangan bawa-bawa agama, etnisitas, suku, dan sebagainya. Pasti saya sama Bang Dul lebih mengutamakan itu, maka kami berdua ya udahlah, kita lebih baik menyala aja Bang. Izin soal pemutakhiran dari tim pemenangan, apakah sudah dibahas perkembangan sampai mana? Ya, untuk ketua tim pemenangan secara keseluruhan memang non kader, dan saya juga sudah sampaikan kepada Ibu Megawati, tetapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu, sehingga kita akan merangkul semuanya, tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Bang Pram, akhir dari pemutakhirannya itu Partai Hanura juga menyampaikan dukungan atau mungkin ada tambahan partai lagi, Pak? Bagi saya sekarang ini udah tidak lagi berpikir untuk urusan partai dan partai, tetapi masyarakat secara keseluruhan kita mengendorse door to door. Seperti pada hari ini tadi banyak sekali yang pasti bukan dari partai saya atau partainya Bang Dul untuk memberikan apresiasi dan dukungan, tapi respon publik terus terang luar biasa. Artinya memang dalam mekanisme pilkada partai, tapi semua keputusan ada di tangan warga. Warga ini partainya warna-warni. Nah, inilah momen kita membangun Jakarta. Makanya kita tagline kita Jakarta menyala. Menyala adalah aneka warna. Kayak sekarang kita lihat tukang bubur ayam, tukang bubur ini, tukang gado-gado. Tinggal kita tahan perut kita mulus apa gagal. Nah, jadi artinya kami datang ke sini dengan bahagia, happy, senang ketemu dengan masyarakat. Itu aja intinya.
Heranov kemarin ya. Bilangnya mau menyewakan jis semusim penuh untuk Persija itu. Saya ditanya apakah mungkin jis digratiskan? Saya bilang tidak mungkin. Itu saya nggak make sense. Artinya kan jis itu harus ada biaya operasional. Pemda membiayai tapi kan nggak mungkin. Artinya kalau kita lihat Liga Inggris, kalau kita lihat Liga Inggris misalnya, itu ada tiket-tiket terusan selama satu kompetisi. Harganya pasti beda. Kalau memang dengan misal hari ini nonton di Liverpool, tapi kalau dia ambil paket, itu pasti beda. Nah, itu yang harus terdesain. Saya sangat paham jis itu secara stadion luar biasa. Mas Anies, Bang Anies membangun luar biasa. Cuman memang kendala utama adalah di transportasi. Parkir nggak ada akses. Saya kan nonton Dewa waktu itu pulang naik ojek, berangkat naik kapal laut, kan begitu. Tinggal itu aja. Tapi memang kemana arahnya? Insya Allah bisa dicarikan jalannya. Itu maksudnya, gitu. Nah, dari Bang Du sama Pak Pram sendiri, apa yang mau dilakukan buat Jackmania dan Persija? Karena ini kan sekarang saya sedih. Saya minta maaf. Saya kasih laporan kepada Mas Pram. Kemarin saya baru mendengar bahwa training center Persija yang ada di Sawangan harus dipindahkan. Itu kan prihatin gitu loh. Nah, nggak mungkin buat saya, kenapa sih nggak dekat? Oke lah, lapangan bisa di GBK, bisa di JIS. Training center bisa di mana saja. Tapi kalau dari Sawangan ke Jakarta, ini kan sudah membawa waktu, emosi, macet, segala macam. Kita harus pindahin di tempat yang dekat gitu loh. Nah, artinya itu yang sedang kita pikirkan. Dulu paling ideal kan Menteng. Ya kan, dulu ideal, cuman Menteng karena pelebaran kota pindah ke Lebak Bulus. Ya kan, aneh tahu karena aneh main bola, jadi aneh paham gitu kan. Ini ntar di GBK, ntar di Bantul, ntar di Bekasi. Kapan anak-anak mau konsentrasi menang? Makanya saya bilang sama Mas Bram, Persija harus juara. Gitu. Kebetulan di tahun 2011 boleh dicek jejak digital saya ketika terjadi El Clasico Persib lawan Persija. Ya, waktu itu ada yang nanya, saya memang dari dulu Persija, walaupun saya lama tinggal di Bandung, saya Persija. Dan itu boleh dicek di tahun 2011. Kalau saya ngomong sekarang, artinya dalam rangka kampanye ini udah terjadi. Dan saya berdua, saya bilang sama Bang Dul, Mas Bang Dul, kita tetap aja saya Mas Pram atau Pramono Anung, Bang Dul tetap aja Rano Dul Karno. Udah nggak usah nambah-nambah menjadi. Ya, kita lanjut di sini. Banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.